tuh tahun baru ini beli trompet gitu kah? Enggak. Biar seru. Belilah. Jiji. Ya jiji. Kok bisa? Terus. Sudah. Dilihatnya orang. Gimana gimana? Sih. Kan. Orang yang buat trompet tuh kan pastinya orang dulu sih. Coba. Ya. Trompetnya. Kan dijual dulu kan? Iya. Habis itu dijual lagi sama yang penjual. Nah, kan disebut ditiup lagi kan? Nah, jadi dua kali kan udah. Mas kita mau beli ya? Jadi kan? Iya. Kau beli nggak? Kau udah beli? Belum. Makanya aku mau ajak kamu beli. Gak usah jangan. Soalnya di Alkitab itu ada surat bilangan pasal 10 ayat 2 bahwa trompet itu dibuat mengambil memanggil sih salam buat memanggil kaum Yahudi. Wah, kamu kalau diterobos berarti kamu Yahudi. Untuk maksudnya. Berarti orang selama ini itu dong. Ya supaya beli orang lain. Iya. Apa lagi manggil kaum Yahudi. Jadi jangan beli trompet ya. Jangan lain kaum yang baru. Karena nanti kayak orang Yahudi loh. Israel or Palestine.